guys. Langsung syuting, guys. Publik dihebohkan dengan kabar Sahnas Sadiqah diduga selingkuh dengan Randy Janet. Isu perselingkuhan itu diungkapkan oleh Lady Veronica Naiwan, istri Randy. Melalui unggahan di Instagram story, Randy Veronica Naiwan membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan adik Raffi Ahmad itu. Sampai kapan mau dirahasiakan terus? Dengan menandai Sahnas dan sang suami Randy, tulis Lady Veronica Naiwan di Instagram story-nya seraya menandai akun Instagram Sahnas Sadiqah dan Randy Janet. Lady Veronica Naiwan mengatakan perselingkuhan itu sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Lady Veronica pun mengutarakan betapa hancur perasaannya mengetahui suaminya selingkuh di saat ia tengah mengandung buah hatinya bersama Randy. Sudah dari Juli 2022 saya diam. Setahun sudah sejak saya hamil sampai sekarang. Jacob umur 6 bulan, ungkap Lady Veronica. Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga. Saat itu bahkan Boni lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek dan dokter bilang kalau saya tidak situ kemungkinan saya meninggal dunia karena dinding rahim sobek bisa kemana-mana. Tapi nggak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti, lanjutnya membeberkan. Lady Veronica Naiwan pun menantang keduanya untuk berani buka suara terkait hubungan gelap mereka. Kalau kalian benar-benar cinta, seperti yang kalian bilang, bagaikan suami istri saling menganggap rumah dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harus berani untuk terbuka. Beranilah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu, tegas Lady Veronica. Cukup mengagetkan. Bagaimana kalian terkait hal ini? Silakan kalian kasih komentar tentunya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.